Okay, All Is Found adalah lagu dari soundtrack Frozen the Second yang ditulis oleh pasangan suami istri Kristen Anderson Lopez dan Robert Lopez untuk film animasi unggulan Disney Frozen pada tahun 2019. Lagu tersebut adalah yang pertama dibuat untuk film tersebut dan dikatakan terinspirasi dari lagu Rock by Baby. Digambarkan sebagai lagu pengantar tidur dari seorang ibu untuk kedua anaknya yang masih kecil. Nah, di sini kita bisa perhatikan penggunaan fermata dalam pengantar pembuka dua bar musik. Yang penting di sini, di grade 1 adalah setting suasananya. Ya, ini adalah tipikal lagu pengantar tidur ala Norwegia. Di sini penting bagi murid untuk memahami suasana hati dan konteks musiknya. Jadi ini di sini lalabainya adalah kilas balik kalau yang nonton film Frozen the Second ya. Di sini juga kita dituntut untuk bereksperimen untuk menciptakan frasa melodi di tangan kanan yang ekspresif, super legato, dan tangan kirinya sebagai pengiring yang stabil. Di sini juga kita sebaiknya meluangkan waktu untuk mempelajari five finger position, pola jarinya, dan menemukan posisi tangan yang pas. Ya, walaupun di sini ditulis fingeringnya, tetapi fingering di sini sifatnya adalah optional. Ya, bagaimana agar melodi itu tetap terdengar legato dan mulus di setiap frasenya. Dan juga di sini untuk catatan, ritme dalam versi lagu ini telah disederhanakan. Ya, jadi pastikan Anda mempertahankan maksud asli dari lagu pengantar tidur ini dan menjaga temponya tetap stabil. Lalu kita menuju ke Boogie Woogie Bear. Boogie Woogie Bear adalah solo piano yang pendek dari guru dan komposer asal Kanada, yaitu Anne Crosby Godet. Komposisinya dapat ditemukan dalam The Royal Conservatory Celebration Series dan silabus-silabus ujian. Bukan cuma RSL Awards saja, tapi juga banyak di silabus ujian yang lain. Lagu ini memiliki permainan perkusif dalam bentuk menjentikan jari atau bertepuk tangan di sela-sela melodinya. Jadi kalau buat anak-anak yang tidak bisa menjentikan jarinya, bisa dengan knocking like this, atau kita tepuk tangan juga bisa. Kalau Anne Godet, dia tepuk tangan. Nah, karya ini yang spesial ditulis dalam bass clef dua-duanya. Boogie Woogie sendiri adalah genre blues dengan pola bass pattern 12 bar pada tangan kiri. Nah, tapi pada karya ini, bassline boogie ini dibagi dua tangan. Ya, diadaptasi untuk menciptakan melodi blues dengan sendirinya. Nah, yang paling penting mungkin di sini adalah antara menjentikan jari dan bermain itu harus dieksekusi dengan tempo yang stabil. Ya, contohnya. Ya, jadi itu bisa juga dengan atau ya, bisa seperti itu. Cuman make sure dari eksekusi percussion-nya kembali ke melodinya tetap on tempo, tetap stabil. Perhatikan semua nada, kecuali tiga nada bagian kiri itu harus dimainkan dengan staccato. Ya, lalu tangan kanan itu dimainkan secara legato. Jadi mungkin di sini bisa dilakukan pemanasan antara staccato dan legato. Setelah Anda memastikan pola jari dan posisi tangan yang cocok, Anda harus memperhatikan frasenya. Sama seperti kayak pola ucapan, di mana kita tuh secara alami menambahkan sedikit aksen. Bentuk setiap frasenya untuk memberikan kesan arah dan gerakan pada melodinya. Oke? Okay? Nah, sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara merekam video exam.
Adalah lebih baik kalau Anda menggunakan tripod dan posisinya ke samping. Ya, lalu harus dilakukan introduction, di mana kandidat menyebutkan nama mereka, full name, exam grade, dan subjeknya, misalnya piano grade 2, ya, video graded exam, atau performance certificate. Jadi, hi, my name is Jelia, and I'm taking my piano grade exam, grade 8 misalnya. Lalu kalau misalnya yang mengambil grade exam, gurunya bisa membantu dengan menyebutkan nama grupnya, misalnya grup A atau grup B dari scales-nya, lalu C major, G major, right hand, and so on. Lalu sebelum dimainkan lagunya, kandidat juga diminta untuk menyebutkan judul lagu, dan alangkah lebih baiknya juga disertai dengan nama komposernya. Lalu, do and don't video exam. Ya. Nah, ini penting untuk performance certificate mulai dari debut hingga grade 8. Anda harus merekam 5 lagu. Di antaranya 3 free choice pieces diperbolehkan. Atau Anda juga bisa mengambil dari examination board yang lain, ya. Lalu tidak boleh diedit, hanya boleh one take, dan tidak boleh lebih dari 2 restart. Lalu hanya diperbolehkan performer saja dan 1 orang untuk merekam video exam. Lalu apabila Anda menggunakan free choice pieces, maka Anda diminta untuk mengupload music sheets-nya untuk pilihan free choice pieces yang bersangkutan. Lalu untuk graded exam, di sini Anda diminta untuk merekam 3 lagu, 2 di antaranya free choice pieces, dan juga memainkan semua technical exercises yang ada di buku Rock School. Dan ini juga untuk technical exercise-nya seperti scales, itu harus dihafal. Tidak boleh nyontek ya. Lalu di sini juga no more than one restart untuk piece-nya, dan 2 restart untuk technical exercise. Sama, 1 kali take tidak boleh diedit. Dan hanya diperbolehkan 1 performer dan 1 orang untuk merekam video exam. Lalu juga sama, Anda diwajibkan untuk mengupload music sheet dari free choice pieces.
kembali bertanya, Miss Jelia, satu buku exam RSL bisa dipakai berapa lama katanya Miss Jelia? 5 tahun. Wow, 5 tahun ya Miss Jelia ya. Yes. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah guru harus mengikuti sertifikasi RSL terlebih dahulu sebelum mengikutkan muridnya pada ujian? Apa saja Tidak. Syaratnya? Tidak, tetapi tentu saja kalau kita ingin mengikutkan murid kita untuk ujian, ada baiknya kita sebagai guru juga mempunyai pengalaman untuk mengikuti ujian ya. Kalau nggak mana mungkin, ya kan? Logik aja. Yes. Setuju ya, Miss Jelia. Pastinya kalau kita juga sudah menguasai, kita juga bisa lebih baik dalam mentransfer knowledge-nya kepada murid kita ya, Miss ya. Betul. Alright. Apakah ada pertanyaan lain ya sebelum kita lanjutkan? Saya percaya pasti banyak banget yang penasaran dan juga mungkin udah nggak sabar pengen cobain. Apalagi tadi kita lihat ya bahwa repertoarnya bagus-bagus sekali. Dari mulai yang very classical sampai yang sangat up to date juga ada di sana. Jadinya pastinya bisa dijadikan sebagai sebuah motivasi untuk student Anda. Oke, pertanyaannya Miss Jelia, ada nggak sih silabus yang buat violin? Maybe akan... Yang akan datang. Karena ini kan baru, terobosan baru kan, untuk yang RSL Classic Department. Untuk awal ini di-launch dulu untuk yang piano, nanti ada gitar akustik, dan nanti juga mungkin akan ada pasti untuk violin. Ditunggu aja. Oke. Jadi kalau kita ngelihat historinya bahwa RSL ini sangat-sangat inovatif dan juga bisa sangat adaptif dengan apa yang terjadi sekarang, I think it shouldn't be long ya untuk menunggu yang violin. Oke, berikutnya Miss, ada pertanyaan lagi. Wah, makin semangat nih. Apakah RSL certificate ini bisa digunakan untuk apply diploma program atau untuk melanjutkan ke kurikulum lain? Nah, gimana bisa. Miss? Bisa. Bisa ya? Iya, wow. Jadi mereka mempunyai examination, mereka examination body like ABRSM Trinity. Jadi mereka punya standar yang sama di UK dan juga menggunakan OFQL, standar OFQL. Jadi sama dengan diploma dari ABRSM and Trinity sama. Oke, semoga menjawab ya, sangat satisfying answer-nya. Berikutnya Miss, pertanyaannya adalah technical works yang kan ada 4. Nah itu apakah dikerjakan semua atau bisa pilih? Kalau video exam harus dimainkan semuanya, kecuali live streaming. Kalau live streaming nanti akan ditanyakan langsung oleh pengujinya dari screen. Ayu, mengenai RSL, seperti tadi disampaikan oleh Miss Jelia bahwa pada dasarnya SRL adalah sebuah exam board ya, yang sebenarnya sama dengan platform board-board yang lain juga di UK. Memang yang kita paling banyak kenal mungkin memang yang di Indonesia ada beberapa board yang sudah lebih dulu exist ya. Cuma memang saya mau boleh sharing pengalaman saya sendiri di Indonesia pada saat kita mulai masa pandemi. Itu saya ingat banget kita mulai sekitar 17 Maret 2020, 17 Maret kita di lockdown. Tanggal 20 Maret itu UK lockdown, jadi semua penguji dari manapun tidak bisa masuk ke Indonesia, ya. Nah, tapi kami pada dengan kejadian seperti itu, tanggal 1 April, ya, jadi satu minggu setelah lockdown itu, RSL sudah launching yang namanya video exam platform, ya, saat 1 April. Jadi bisa dibayangkan satu minggu setelah itu kami sudah launching. Jadi di tengah-tengah mungkin saya itu kita selama sebenarnya sudah punya pengalaman ini sudah 10 bulan sebelumnya dan itu memang menjadi salah satu mungkin yang hal yang bisa mensupport dan membantu teman-teman guru ya, karena situasi ini kan juga saya yakin masih tidak berpindah dengan secara cepatnya ya. Jadi masalah ujian memang bukan cuma sampai kepada masalah waktu dari awal belajarnya, tapi sampai akhirnya juga kan ya, jadi seluruh di whole proses sampai di bagaimana caranya prosesnya dilakukan di video recording, kemudian setelah itu bagaimana video nanti akan diupload, kemudian resultnya keluar berapa lama, apa saja resultnya, contoh di
di RSL Award ini, semua komen selain daripada nilai juga akan ada video feedback yang diberikan oleh para apa namanya examiners ya, kemudian setelah itu baru ada certificate yang akan dikirimkan langsung satu bulan ke depan. Jadi sekali lagi itu yang saya pikir salah satu hal yang cukup poin daripada ini, selain daripada tentu saja kami yang paling buntut, tapi mungkin dengan kami yang paling buntut ini banyak peluang yang kami lihat yang mungkin belum dilihat. Contoh tadi repertoar-repertoar yang modern ya, yang saya yakin anak-anak pada saat mempelajari musik nggak bisa terkotak-kotak seperti itu, karena mereka adalah anak-anak zaman now gitu kan, bukan hidup pada masa dulu. Mereka biar bagaimana tiap hari bersentuhan dengan YouTube, dengan mau nonton film, mau nonton apa yang memang situasi sekarang itu kita tidak bisa terkotak. Semua jadinya sebuah hal yang sangat horizontal dan mereka juga bisa akses. Ya, jadi repertoar dari Rock School adalah salah satu, atau RSL dalam hal ini classical, even classical ya, juga adalah merupakan salah satu hal yang terobosan yang baru. Saya juga sendiri sangat surprise waktu saya melihat di rumah gitu kan, yang anak-anak seolah jadi curi-curi main atau harus cari partiturnya, mau cari di mana, seperti kan seperti itu. Kemudian Frozen itu kami baru sebut beberapa ya, karena tadi hari ini kita cuma bahas debut sampai grade 2. Nanti bisa kebayang mulai dari grade 3 sampai grade 8, there's so many classical or classical contemporary pieces yang ada di dalam inventories lagu daripada Rock School. So there's a lot of experience yang bisa dihadirkan. You've never seen or heard anything like it. The all-new Zoom Q8 Handy Video Camera brings together high-definition video, 160-degree wide-angle lens, high-resolution audio, two XLR TRS combo inputs, and Zoom's groundbreaking interchangeable mic system to make the perfect camera for music and video creators everywhere. The Q8's combination of high-definition video and high-resolution 24-bit 96K audio make it the perfect choice to educate and entertain, to create music, to gather news, or to build a video podcast series with incredible audio quality. The Q8's compact size and its compatibility with three-prong action camera mounts means you can shoot footage anywhere, from viewpoints other cameras simply cannot capture. Use it on stage, in the crowd, at home, or out in the field. Edit the video and audio you shoot with your favorite software, or stream it live. You can even use the Q8 as a web camera or USB microphone. The Q8 comes with a specifically designed microphone that uses wide-angle XY recording to capture immersive stereo. But if you prefer to use other recording techniques, changing microphones is a snap. The Q8 is compatible with many of Zoom's interchangeable mic capsules. On the back, there are two XLR TRS inputs for the connection of external microphone or line-level devices, even those that require phantom power. Tactile gain controls and a 20 dB pad allow for optimal level setting in any environment. You can record your audio in the same file as your video, or record them separate to have more control in post-production. Either way, you can record in full high-resolution audio and video. With its wide-angle lens and sensor options for the right setting in any lighting situation, the Q8 is the ideal tool for creating professional quality videos. It can also be used as a standalone 4-track audio recorder. The Q8 offers a rotatable full-color touchscreen LCD, a built-in speaker and stereo headphone line output for audio monitoring, and an HDMI output for video monitoring. Whether you're a musician, a filmmaker, a podcaster, or a reporter, you'll find the Q8 to be the perfect creative companion. The Zoom Q8. Think of it as a go-anywhere video camera with 4-track audio. Think of it as a record-anywhere studio with HD video. Better yet, think of the possibilities. We're Zoom, and we're for creators.
Together at Last dirilis oleh Alexis French pada tahun 2018 dengan nama yang sama. Rilis ini menampilkan 6 piano solo, aransemen, piano cover, dan komposisi asli dan digambarkan sebagai kumpulan keceriaan Natal. French menerima beasiswa dari The Royal Academy of Music, The Purcell School for Young Musicians, and Guildhall School of Music and Drama. Komposer ini menggabungkan pendidikan musik klasiknya dengan kecintaannya pada akar dan musik R&B. French merupakan salah satu pianis dan komposer musik klasik di abad ke-21. Nah, seperti yang kita udah dengar sebelumnya di grade 1, di mana ada Olifant, ya, jadi udah diarahkan untuk setting suasana lagu pengantar tidur ala Norwegia, lalu ada Boogie-Boogie Bear. Nah, sekarang Together at Last. Nah, Together at Last ini adalah contoh ekspresivo con rubato. Ya, menginstruksikan para pemain untuk bermain secara lebih ekspresif dengan rubato. Ya, istilah musik rubato sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu rubare, surop, yang artinya berarti mencuri. Memungkinkan pemain untuk menjadi fleksibel dengan tempo, supaya musiknya menjadi lebih ekspresif. Nah, jika digunakan dengan tepat tentunya, ya, teknik ini bisa membuat penampilan yang lebih bernuansa dan berkarakter. Tetapi kalau lebay atau over, maka Anda akan beresiko untuk kehilangan momentum. Ya, ini kan judulnya Together at Last. Pada terakhir, di row yang terakhir, are they finally together? Yes? Oh, not gitu. Oh, at last. Nah, jadi nanti kalau dilihat videonya di YouTube, tuh ada dua orang yang saling bertatapan, terus rambutnya kena angin, terus mereka saling pandang, ya, lagunya gitu. Ya, jadi di sini penting untuk membangun dramanya, ekspresinya, klimaksnya. Ini yang diinginkan di grade 2. Ya, jadi ini juga merupakan two bar melodic phrase. Ya, di sini penting untuk meluangkan waktu, mempertimbangkan bentuk dari masing-masing phrase untuk memahami aliran dan arah musiknya. Bayangkan phrase-phrase ini sebagai gelombang di pantai, naik ke puncak, dihempas dan kemudian jatuh kembali. Lalu di sini paling penting juga ada kontrol teknik pola fingering dan sentuhan super legato yang konsisten. Ya, supaya diseimbangkan antara right hand yang harus lebih menyanyi
Yeah, singing above the accompaniment on the left hand. Lalu juga ada piano subito. Ya, subito ini diterjemahkan sebagai suddenly atau tiba-tiba. Perubahan tanda dinamika yang drastis dari keras ke lembut ini juga harus dieksekusi dan dikontrol tanpa mempengaruhi tempo, artikulasi, dan momentum. Piano bukan berarti slow. Forte juga bukan berarti dia tuh fast. Crescendo itu juga bukan faster. Decrescendo itu juga bukan slower. Gitu. Jadi itu together at last. Very nice song. I like it very much. Nah, berikutnya ada River Flows in You dari Yiruma. Nama aslinya adalah Di Rumah. Ya, lahir di Korea Selatan, tetapi beliau pindah ke London pada usia 10 tahun untuk belajar di sekolah musik Purcell. Lalu dia melanjutkan studi komposisi di King's College, di mana dia merilis album piano solo pertamanya dengan Decca Records, judulnya Love Scene. Nah, meskipun sering digambarkan sebagai komposer new classic, komposer kelas 2 ya, Yiruma sangat percaya bahwa karyanya mencerminkan musik populer kekinian yang tetap mempertahankan tradisi musik klasik. Jadi River Flows di sini merupakan bentuk melodi dan accompaniment yang dibangun di atas struktur pengulangan dan variasi pola melodi yang sederhana. Gaya minimalis kontemporernya yang dipadukan dengan garis melodi legato membantu memberikan suasana yang santai, yang damai. Nah, untuk memainkan lagu ini tapi gampang-gampang sulit ya, karena harus ada balance antara kedua tangan yang memungkinkan melodi mengalir bebas di atas accompaniment yang clean dan rapi. Lalu juga Anda harus meluangkan waktu untuk mengamankan pola jari five finger position yang berubah-berubah ya, khususnya pada left hand. Sehingga saat Anda menyatukan kedua tangan, beatnya tetap stabil, tanpa tambah cepat ya. Karena banyaknya pola ritme yang diulang-ulang tanpa disadari itu bisa mempercepat tempo. Oleh karena itu, jaga agar pola ritme left hand tetap stabil. Lalu, pay attention on details. Value of the notes-nya ada yang ditahan, ada yang tidak. Lalu, change of time. Di situ ditulis juga ada slower somewhat freely. Ya, di situ just be careful supaya temponya itu tidak terlalu ekstrim menjadi very very slow. Jadi ada ruang untuk mendengarkan dan menurunkan temponya agar masih sesuai dan cocok dengan landscape compositoris. Nah, berikutnya mungkin dibahas di sini sedikit tentang Cheshire Cat dari Nikki Isles. Ya, Cheshire Cat ini Nikki Isles tidak asing lagi ya namanya. Ya, di ABRSM juga sering banget dipakai Nikki Isles. Jadi Cheshire Cat ini diambil dari koleksinya Piano Tales for Alice. Ada 16 lagu yang terinspirasi dari karakter buku Alice in Wonderland and Alice Through the Looking Glass by Lewis Carroll. Kalau tahu, Cheshire Cat ini adalah kucing dengan loreng-loreng ungu ya, yang di Alice in Wonderland, yang dia bisa hilang, terus minta muncul tiba-tiba, terus dia selalu ketawa. Ketawanya sinis. Very moody, like cat ya. Benar-benar cat is a very moody kan. Dan juga, dia selalu nongol kalau Alice-nya lagi kesulitan nih, kan? Dia nongol tapi ketawa doang gitu, kelihatan giginya, a bit creepy and scary, ya. But it's a very fun piece to play. My student loves it very much, ya. Jadi di sini yang sulit mungkin adalah syncopated rhythm-nya, ya. Could be very challenging at first, but like the Cheshire Cat says, dia bilang, every adventure requires a first step. Nah, di sini Anda harus mengerti tentang swing feel-nya, keep counting, terutama pada pause harus tetap dihitung, lalu
stable pulse on the left hand, seperti gerakan kucing yang sedang mengendap-endap. Lalu two quavers yang jazzy. Lalu juga Anda harus bisa singing and listening. Ya, caranya Anda bisa merekam, mendengar lagi, lihat rekaman YouTube-nya lagi, dengar lagi MP3-nya. Ya, ini untuk memainkan lagu ini dibutuhkan tingkat kontrol tangan yang independen. Tangan-tangan tangan kiri mempunyai ritme yang berbeda. Ya, ada satu staccato, satu legato. Caranya gimana? Practice it slow. S-L-O-W. Ya, slow. Lalu perhatikan juga artikulasi offbeat dan accent. Nah, offbeat accent ini adalah kemunculan kucing ini di momen-momen yang tidak terduga. Yang terakhir adalah kontras. Performa yang meyakinkan, penuh dengan kontras, dinamik, well-balanced, akan menunjukkan karakter dari Cheshire Cat itu sendiri. Lalu yang terakhir juga yang menarik, di mana ada akord yang sangat pelan, yang harus dimainkan dengan percaya diri dan rapi secara bersamaan. That's the Cheshire Cat. It's vanished into the thin air. So exciting. Okay, ini bisa kita dengarkan Cheshire Cat. Berikut ini akan kita bahas sedikit bagaimana cara mengupload video exam. Yang pertama, nama videonya itu harus diberi nama, misalnya Jelia Piano Grade 8 misalnya. Ya, sudah. Jadi tadi seperti yang tadi sudah dibahas, tidak boleh diedit. Ya, harus satu video yang utuh tanpa edit. Lalu Anda pergi ke website yang tertera di sana, rslawards.com, lalu Anda sign in. Oke, nah di situ Anda bisa sign in dengan email dan password, PIN-nya boleh dikosongin. Kalau misalnya belum pernah sign in sebelumnya, maka Anda harus mendaftar di new account. Nanti ada pilihannya. Ya, create new account, lalu dimasukkan alamat email, lalu password, lalu nanti akan di confirm di email Anda, sehingga Anda bisa securely sign in lagi. PIN-nya dikosongkan saja. Setelah sign in, Anda pilih di situ ada exam, ya, go to exam. Nanti setelah masuk ke dalam exam akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ contohnya ada akustik gitar. Ini yang video exam yang sudah pernah di-upload sebelumnya. Ya, tetapi kalau misalnya belum di-upload, nanti Anda bisa klik upload. Jadi go to exam, second step, klik upload. Lalu muncul tampilan berikutnya seperti ini. Ada upload video exam, terus ada select. Nah, waktu di select files, pilih select files. Lalu Anda bisa mengupload semua data dari video exam. Lalu kalau ada free choice pieces, berarti music sheets. Misalnya kita ada 3 lagu dari EBRSA misalnya. Nah,
ntar itu di-upload di situ. Setelah di-upload semuanya, sudah ada video, music sheet, atau kalau ada backing track-nya lagi, sudah selesai. Nah, itu ada tulisan done. Lalu, upload video exam. Setelah di-upload, Anda akan mendapatkan konfirmasi di email Anda bahwa Anda telah berhasil mengupload video exam. Dari rekan-rekan semua, hadirin sekalian, acara hari ini presented to you by RSL Awards Indonesia and supported by Steinway & Sons, brought to you by House of Piano and PT Citra Itirama. Dan menutup acara kita pada hari ini, saya memohon kesediaan Miss Jelia untuk menyampaikan closing remarks. Oke. Jika bicara tentang musik klasik, apalagi musik piano, harus senantiasa disadari bahwa piano bukan sekedar alat saja, bukan cuma instrumen, bukan cuma tools. Piano adalah wahana pengungkap rasa, citra, dan karya bagi siapapun dan apapun tingkat keterampilan Anda. Dan Steinway & Son, sebagai piano terbaik di dunia, memungkinkan Anda untuk melakukan semua hal itu. Tone color exploration, hammer yang versatile, karakter bunyi yang bagaikan human choir, you name it. Dan jika Anda tertarik untuk lebih mengenal piano Steinway, jangan ragu untuk menghubungi The House of Piano Dharma Wangsa, Jakarta. Akhir kata,
Saya mohon maaf jika ada tutur kata ataupun materi yang kurang berkenan. Terima kasih serta apresiasi saya tunjukkan pada semua peserta webinar ini. Thank you for you all. Kepada The House of Piano, terima kasih dan supportnya. Dan kepada Pak Andy Jobs selaku Country Manager dari RSL Awards Indonesia, Pak Rizky dan tim dari Petre Cittentarama, Bayu Aditama, dan semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Kita jumpa lagi dalam seminar dan workshop yang akan datang. Stay safe and healthy. Ladies and gentlemen, that was Jelia Heru. Boleh kita berikan reaction sama-sama? Wow, truly, truly luar biasa. Hari ini kita bisa belajar begitu banyak hal dari Miss Jelia Heru. Dan pastinya saya juga akan memberikan kesempatan kepada Mr. Andy Jobs as the Country Manager of RSL Awards Indonesia untuk juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Anda sekalian. Silakan, Mr. Andy Jobs. Oke, tentunya hari ini luar biasa tak akan dapat terwujud tanpa adanya dukungan daripada PT Citra Intirama, House of Piano, dan tentunya tim produksi, tim marketing yang luar biasa membuat sebuah produksi pada hari ini. Kesan dari produksi RSL Awards yang kami juga sudah sering melakukan virtual hari ini sangat sangat profesional ya, dan juga terima kasih pastinya atas kehadiran semua teman-teman guru, pendidik piano dan pendidik musik. Mudah-mudahan apa yang kami bisa hadirkan hari ini melalui Miss Jelia yang sungguh luar biasa memberikan banyak sekali inspirasi dan motivasi pada hari ini bisa terus mensupport motivasi kita terutama di masa-masa pandemi sekarang ini, terus produktif, terus bermusik, melahirkan musisi-musisi muda, musisi-musisi cilik di bawah Anda semua. Saya yakin Anda semua, kita semua bisa melalui ini. Terima kasih. Alright, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us today. Thank you so much, Mr. Andy Jobs and Miss Jelia Heru. Thank you so much, House of Piano, PT Citra Intirama, and for sure, RSL Awards Indonesia. I'm Bayu Aditama, your host today. I'm signing off. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.
It is magic. It makes me happy. It's my friend. It's my joy. Stan has always been with me since I was a child. It has always been a friend and a teacher at the same time. It's like a person who's always changing and developing and giving you surprises. And I hope that we stay friends for a long time. In 1999, I wrote this statement, an impossible love or just pure magic, but a real beautiful Steinway still plays better than me. I always think so. I'm Ludovico Einaudi. I'm a pianist and composer. I play Steinway since the beginning of my career. With Steinway, I found the sound I was looking for, and I found my voice. Compromising, and I can have it all in organic, perfect fusion. There is elegance, there is attack, there is healing beauty, there is raw power. And after all these years, I still feel the same as I did when I was a little girl. A Steinway is for generations.